kita pastikan kesiapan dan termasuk juga keamanan, kenyamanan, dan wisata yang menyenangkan. Targetnya tahun ini 3,6 juta, tapi berkat kerjasama kita semua, kita bisa melampaui dan mencoba mencapai 5,2 juta untuk wisatawan mancanegara, dan juga untuk wisatawan Nusantara targetnya bisa mencapai angka di atas 700 juta. Ada banyak pertanyaan mengenai penerapan Undang-Undang KUHP yang baru, tadi sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolri, jangan khawatir untuk berwisata di Indonesia aja yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi kita pastikan yang banyak disampaikan di media sosial ini, tadi kami sudah berkoordinasi bahwa kita akan memastikan bahwa liburan Anda di Indonesia saja, sebetulnya sudah kita launching juga, Bangga Berwisata di Indonesia, akan kita pastikan aman, nyaman, dan menyenangkan.